kalian bisa menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1. Karena saya pasti mengetahui dari ibu tadi, setiap tahun banyak yang tidak bisa masuk. Jadi ingat dulu sampai sekarang nggak ada yang berubah deh. Tidak ada yang berubah dari SMA Negeri 1 ini. Hanya ada penambahan-penambahan saja. Mereka berharap juga kalau bisa dapat laptop juga katanya. Ya, ibu mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-4 untuk SMA Negeri 1. Semoga lebih meningkatkan kreativitas, inovasi, dan produktivitasnya guna menghasilkan sumber daya manusia yang lebih mandiri dan berdaya saing serta berkualitas ke depan. Saya sebagai alumni SMA Negeri 1 merasa bangga karena sekolah ini merupakan sekolah unggulan yang setiap tahunnya itu banyak sekali anak-anak murid yang tidak bisa masuk ke sini, tapi saya salah satunya yang bisa masuk kemarin. Dan saya bangga, terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajar para murid kita, siswa-siswa kita, semoga selalu diberikan kesehatan dan jangan capek ya Bu ya, jangan capek, jangan apa bilang orang itu, jangan menyerah, karena seperti inilah pengorbanan para guru dalam pendidikan anak muda kita ke depan agar bisa lahir generasi emas. Belum berubah, Bu. Ya, belum berubah.